Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini situasi di Masjidil Haram, orang melakukan tawaf, orang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan ini, padahal masih awal Ramadan, sudah penuh sesak kayak gini. Bahkan mulai dari sholat subuh tadi, adalah Masjidil Haram orang yang mau masuk tidak bisa untuk akses masuk karena lagi padat, penuh, luar biasa. Sehingga ini orang-orang mau masuk tidak bisa maupun bahkan ihram kecuali di atas. Ini sehingga orang-orang tawaf di atas karena di bawah sudah kayak gini. Luar biasa, Ramadan Syahrul Karim, Ramadan bulan yang penuh mulia. Semoga orang-orang yang hadir ke tempat ini di Masjidil Haram di bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang hamba Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini di bulan Ramadan, masih awal Ramadan, masih belum 10 yang akhir bulan Ramadan. Sudah di jalan-jalan penuh sesak, satu malam penuh. Kami ini mau datang ke Masjidil Haram sudah padat, apalagi di dalam. Luar biasa, orang berbondong-bondong cinta akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, cinta ma'unah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kawan-kawan dan saudara-saudara, para bapak yang mendengarkan, yang melihat video ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil Anda bisa sampai ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, di Masjidil Haram dapat melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian atas apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.